Assalamualaikum lur, welcome back to my channel. Di depan saya ini ada sebuah kotak kardus guys, ini guys. Nah, ini kotak kardus ini isinya apa guys? Ini isinya itu bug filter Honda GL100 atau GL125 yang original guys, ini guys. Oke, ini langsung saya buka saja guys, ini guys. Ini masih segel ya guys, ini guys semuanya masih segel. Oke, ini masih segel semua. Ini saya beli dari Wonosari guys. Ini saya beli dari Wonosari ya. Kita cek paketnya apa guys, ini guys. Ini membukanya dari mana guys? Sini ya. Ini bisa enggak guys? Oh enggak bisa guys. Sini guys. Ini saya beli 2 pieces ya. Apa? Untuk nganunya apa? Bug filternya guys, ini guys. Ini dari Wonosari, Gunung Kidul alias Jogja guys. Oke, kita buka dulu. Ini baru datang tadi ya. Tadi siang guys, ini guys. Bentuknya seperti apa guys, ini guys. Oke, ini bug filternya seperti ini ya. Ini kosong. Oke guys, ini bug filternya. Ini ada 2 pieces. Ini saya beli dari teman ya, ini guys. Ini kemarin itu teman nawarin ada 2 pieces ya, ini bug filternya GL100 original. Nah, terus saya beli guys. Ini harganya satunya itu sekitar 50 ribuan. Ini guys, mantap ya. Nah, ini 2 pieces ini sama ya, ini dipakai di GL100 atau GL125 itu sama guys. Bentuknya persis sekali. Oke, lanjut lagi guys. Tadi ada gangguan. Nah, ini bug filternya ini dalamnya ada yang masih ada jaringannya dan ini kosong ya. Oke. Ini original, ini bahannya plastik guys. Untuk bug filternya GL100 itu seperti ini ya. Nah, ini ada apa? Udara ya guys, ini udara untuk dihisap di karburator. Kalau yang ini dapat karburatornya guys, ini ada selang apa? Selang karburator atau selang filternya nanti masuk ke sini ya. Ini untuk udara disedot lewat sini. Oke, terus ini mau saya buka guys, ini guys. Ini yang saya buka yang ini dulu. Oke guys, ini guys, ini dalamnya yang satu ini cuman ada sket-sketnya ini guys, ini busanya enggak ada ya. Ini harusnya ada busanya di sini, di dalamnya sini ya. Ini harusnya ada busanya. Terus ini juga saringannya ya. Ini saringannya dari apa ini guys? Streamin kotak ini guys. Nah, ini bagian-bagiannya ya guys, untuk bug filter Honda GL100 seperti ini. Kalau yang ini masih apa, lumayan utuh ya. Ini saya jual guys jika ada yang minat ya, untuk sebagai apa ini, pelengkap Honda GL100 nya guys, untuk bug filternya itu harganya murah, cuma 50.000 saja guys per item. Nah, ini dengan kondisi seperti ini ya. Kalau yang CB itu nanti, kalau CB itu bahannya kaleng atau besi, kalau yang G100
GL100 ini cuman dari plastik. Ini ada yang kemakan tikus ya, ini karet guys. Nah ini karet juga, ini udah cual-cual makan tikus. Kalau untuk dudukannya ini utuh. Terus ini ada lubang kecil ya, lubang untuk apa, jika ada air masuk nanti ini langsung ke buang lewat sini guys. Biasanya kan apa mengembun ya, ini kalau hujan nanti bisa keserot ya ke dalam. Terus ini ada pembuangannya yang kecil di sini guys. Oke, gitu aja guys untuk bug filter Honda GL100 itu seperti ini. Ini saya unboxing ya. Ini pembelian kemarin, disampai di sini tadi pagi udah sampai. Nah ini cuman untuk informasi saja guys mengenai bug filter Honda GL100 nya atau GL125, biar teman-teman itu enggak salah beli ya, soalnya ini bermacam-macam ya guys. Ada yang kalau CG itu nanti beda ya guys, beda dengan ini ya, sama-sama plastik tapi untuk beda bentuknya guys. Nah ini jangan sampai salah beli ya guys untuk bug filternya. Ini buat pelengkap atau anu guys, apa aksesoris atau biar motornya tambah ganteng. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap subscribe.